Ikannya kita masukkan. Woi. Oh, dapat. Nah. Wih. Mantap. Oke, kawan-kawan. Lumayan besar ikan ini. Nah. Tinggi banget. Mantap bro. Wow. Dua. Oke, mantap. Nah, ini besar. Bapun, oh, lihat besar, mantap, ada lagi, oh ini kecil, oh dimakan, terus dimakan apa ini? Yang besar nih. Ambil lagi nih, dapat nih. Wih, banyak. Banyak kan? Ada 3, 4. Banyak. Nah. Alhamdulillah. Nah. Dapat banyak. Nah. Ikan tengadak. Alhamdulillah rezeki air naik mas bro. Nah ini satu irotan, kita lepas dulu. Nah, wader Kalimantan. Oke, mantap. Segini. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Mantap. Alhamdulillah banyak. Panen. Oh, babon mas bro. Airnya meluap, ikannya pada keluar ini.
Dapat lagi nih, oh, di gulungnya. Oh, oh, tuh dapat jam tuh. Ada ikan besar. Mantap. Bagus. Besar bang. Jos, jos gandos masih. Mantap bosku. Untuk rumah kerupuk goreng. Jadi emang bagus kalau masangnya ini di pinggir-pinggir rumput ini. Mantap, jadi ikannya pada cari makan ke rumput. Nah, ah, ini mantap mas bro. Besar. Kita lanjut lagi bang. Nah, ikan apa ini? Oh, mantap, 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 mantap. Ikan pemparang kalau kata kami. Ikan apa sahabat saya ini di daerah sampean namanya? Kalau daerah kami namanya ikan pemparang. Soalnya mirip parang. Jadi nama kakek saya ini ikan pemparang. Mantap. Oke. Alhamdulillah ada hasilnya. Oh. Kita angkat lagi. Mantap. No. Mantap, jos. Oh, alhamdulillah. Nah. Nah. Keren. Keren mas bro. Oh, dapat lagi, alhamdulillah. Enak ikan ini digoreng. Mantap kalau digoreng. Satu tapi babon. Nah, ikannya. Jadi ikan ini biasanya kalau dipancing umpannya umpan cacing pun bisa. Kadang-kadang umpan bakwan bisa. Nah, umpan wadai gabin biasanya. Ini besarnya kadang-kadang sampai ada yang 2 kilo juga ini. 2 kilo, 3 kilo. Nah. Mantap. Oh, dapat monster, mas bro. Golak, bang. Oh, bukan saya. Bukan saya diambil monster. Aduh. Dibawanya miang buket tuh. Buket saya. Wah. Hancur buket saya. Ada biawak. Nah, ada nih. Oh, hancur. Kuku ikannya besar. Ikannya besar. Habis hancur om. Ikan dua ya. Dua. Hancur om ya. Hancur.
biawak nakal. Yang kena kukat dia. Kalau kena kukat. Hancur. Nah, lihat. Dua yang dimakan biawak. Aduh. Lawak anak ikan hancur besar ikan. Aduh. Rezeki air keruh. Nah. Oh, mantap. Lepas. Bida. Kita rilis. Oke, mantap. Oh, udah mati. Nah, kita rilis ya. Nah, kawan-kawan dapat anak belida, jadi kita rilis saja ini biar hidup. Berenang, biar berenang, biar besar. Nah, Mas Bro, jadi ini pukat kami yang terakhir. Alhamdulillah hasilnya banyak. Nah, ini yang terakhir kita lepas. Nah, sahabat saya, untuk hasil saya memukat hari ini alhamdulillah dapat banyak. Nah, ini besar-besar. Nah, alhamdulillah untuk lauk satu hari cukup.
kita masak nanti, tunggu sampai di rumah, ada kita goreng, ada kita bikin sayur. Nah, ini ikannya besar, ini enak, hitam, keras tapi. Nah, itu ada umbut, kita coba ambil akar rotan. Kita ambil akar rotan. Kita coba nanti kita bikin sayur asam. Oke, mantap. Nah, kawan-kawan, jadi kita coba ambil ini. Oh, besar. Alhamdulillah dapat banyak. Berkah air dalam. Jadi ada hasilnya kita memukat hari ini. Nah, lumayan. Mantap. Nah, ini ikan tengadak. Ini ikan tebenggalan ini, kawan-kawan. Jos pokoknya. Alhamdulillah. Ini aku nampak ikan ini. Oke, mantap. Alhamdulillah. Mantap, kawan-kawan. Hasilnya. Ambil ini untuk umpan kucing nanti. Nah, ini kita rilisnya. Daun. Oke, kita masukkan juga ini. Oke, sahabat saya, kita ambil pohon akar rotan untuk kita yang basah sampai rumah. Udah diam ya, Bah. Bawah yang kena humbut nih pasti. Umbut nyemyo. Kita masak, kita campur ini untuk dengan asam paling josh. Akar umbut nanga namanya kalau untuk daerah kami sini. Tangan ya. Ini mantap nih, kalau kena badan. Jadi sampai rumah kita masak campur ikan kita dapat tadi. Ini terong asam, buah terong asam. Jadi campuran ini rotan tadi.
kita bikin kuah asam pedas. Mantap. Ikannya kita masukkan. Oh, aromanya mantap. Nah, sekarang waktunya kita makan. Ini ikannya, ikan goreng, sambal. Ini mantap. Sekarang minta, Mbak. Nah. Oke, mantap. Mari sahabat kita makan. Oke lah. Kita makan dulu. Nah, ini umbut rotannya. Mantap. Oke sahabat, makan dulu.